Oke, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baik, baik, baik. Saya 0303, seksi 6, sambil sekarang bangkit. Ini adalah SSS kedua, tips yang saya akan berikan bagaimana untuk menyiapkan SSS ini. Oke, pertama sekali saya dah dapatkan logo UTHM. Ctrl C dan Ctrl V. Pilih mana-mana titik, klik dan just klik OK je. So kita dah dapat logo dekat sini. Okey, kemudian balik kepada arahan. Ini adalah arahan yang kita dah beri kepada pelajar. So yang pentingnya dekat sini lah ada layer, awak kena create layer. Jadi saya akan tunjuk macam mana. Okey, saya gunakan snipping tool untuk copy yang ini. Saya dah dapat snipping tools, saya dapat objek ni. Ctrl C, pergi kepada AutoCAD. Ctrl V. Okay, jadi saya letak dia di sebelah sini. So nampaklah ini adalah gambar yang kita akan lukis. So seperti biasa, saya satu saya dah pesan yang dimension ni tak perlu lukis, tak perlu tulis. So kita nak lukis title block. Maksud title block ialah dekat sini kita ada satu kotak. So kotak ni lebar dia 277, tinggi dia 190. Okey, terus kepada command line. Line first point buatlah kat mana-mana, first point, and then type 277 ke arah atas 190, ke kiri 277, ke bawah 190. Alright, tamatkan spacebar. Ini adalah yang kita perlukan eh. So jadi sekarang ni dekat sini kita ada lagi satu garisan yang kita kena buat daripada tepi ni ke ni, daripada tepi ni ke sini sebanyak 70. Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita guna command offset, offset. Offset. True distance, so kita kena type dekat sini 70 spacebar, select object. Ini adalah objek yang kita nak offset dan kita klik saja di sini, dia dah ada, klik saja. Alright, so kita tekan spacebar untuk ini. So dah hampir berjaya lah eh. So yang di bawah ni cuba tengok apa lagi yang dia nak. So ada garisan ni, kita kena buat sebanyak 5, 5, 5, 5. So ada berapa garisan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, baik, macam ni. Kita boleh gunakan line di bawah ni untuk kita offset naik ke atas sebanyak 5 kali. Okey, sambung offset. OFFST offset. Kali ni distance kita adalah 5. Okey, select object to offset yang ni. So, 1. Select object lagi, 2. Select objek yang ini, 3. Select yang ini, 4. Jadi sampai habis lah. So sekarang ni yang ini kita tak nak. Apa yang kita perlu buat ialah kita trim. Trim adalah TR, trim. So apa yang saya buat, biasanya saya akan select semua sekali, lepas tu saya tekan spacebar. So dekat sini kita akan faham. Sudah dapat. Kemudian anda perlu masukkan teks. Saya bagi tips teks. Klik dekat atas ni teks, ataupun kalau ni type je kat bawah ni teks. So dalam kes ni saya ambil teks. So type teks dekat sini. Okey, katakan UTHM dan BFC 10303. So dapat. Alright. So kaedah untuk kita edit ataupun kita besarkan yang ini, okey saya tunjuk ah, kita buat copy dulu. Kita copy dulu. Right. C O Y P, select object. So ini adalah objek yang kita nak copy. Base point, kita ambil base point. Okey, saya nak tunjuk perbezaan bila kita nak edit lah. So edit di sini kita double click. Di atas ni kita ada kita boleh edit, kita boleh type size yang kita nak, katakan 5, dan kita enter.
So pilih yang ni, and then double click lagi sekali. So dekat sini sepatutnya dah ada 5. So klik 5. Oh sorry, awak kena select ni dulu. Klik 5. So tulisannya akan jadi besar. Okay, nampak. Then kita akan susunlah di dalam ni berdasarkan apa yang kita ada ni. So tengok contoh di sini. So ada berapa size kat sini. Okay. So selamat mencubalah. So untuk gerakkan ini ke sini, kita guna command move and select object, then kita bawa ke sini. So untuk bergerak dia secara mudah, kita offkan dia punya auto. So nampak lah kat center. So nanti ini kena susun cantik-cantik. Saya bagi contoh saja. Okey, bagaimana pula dengan logo? Logo. Okey, kita tengok logo. Saya dekatkan logo ni. Logo move, select, bawa ke sini. Base point. Okey, kita ambil base point, kita bawa ke sini. Alamak, tak cukup eh. Terlalu besar. So, jangan risau. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh scale kan. SCALE, scale. Select object. Ini adalah objek kita. Lepas tu kita tekan space bar. Base point kita adalah yang ini. Dan nampak lah, dia akan jadi besar kecil, besar kecil. So jadi size yang kita ada sekarang ni kita anggap 1. Kalau dia nak kecilkan, kita kecilkan kurang daripada nilai 1. Let's say 0.5. 0.5. So dia akan jadi separuh daripada size asal. So once kita dah dapat, kita pindahkan dia ke dalam. Gunakan command move and select object. Then kita pindahkan ke dalam. That's all. Yang lain tu guna teks sahaja. So selamat mencuba. All the best.